Prancis berhadapan dengan Argentina dalam pertandingan babak 8 besar Olimpiade Paris 2024 tadi malam. Bertanding di depan puluhan ribu suporternya, Prancis sukses taklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Prancis dicetak oleh Jean-Philippe Mateta di menit kelima setelah memanfaatkan umpan cantik dari Mikel Olis. Data statistik menyajikan jalannya pertandingan sebetulnya dikuasai oleh tim Albi Celeste. Mereka kuasai 70% penguasaan bola, sementara itu Prancis hanya kuasai 30% saja. Begitupun dalam hal peluang mencetak gol, lini depan dari Argentina sebetulnya juga miliki lebih banyak peluang dengan total 14 kali tendangan dan 4 kali shoot on target. Namun Prancis dengan 2 kali shoot on targetnya sukses menjebol gawang Argentina. Kemenangan ini tentu saja membuat Prancis berhak melaju ke babak semifinal, sementara itu Argentina gugur. Di babak semifinal nanti, Prancis akan berhadapan dengan Mesir yang sukses mengalahkan Paraguay ya guys.